Satlantas Polres Tuban menggelar vaksinasi mobile keliling di kawasan Pantai Bum, Kelurahan Sendang Harjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Selasa 21 September pagi. Kasatlantas Polres Tuban AKP Arum Minambala menjelaskan, dalam kegiatan vaksinasi mobile ini, Satlantas Polres Tuban menyediakan sebanyak 50 dosis vaksin jenis Sinovac. Akan tetapi, jika jumlah tunawisma lebih banyak, maka stok jumlah dosis vaksin akan ditambah. Lebih lanjut, dalam kegiatan itu, Satlantas Polres Tuban juga melaksanakan program sinergi Polantas bersama awak media, yang mana Polantas bersama awak media memberikan tali ASI berupa sembako kepada para tunawisma yang telah divaksin. Diharapkan kegiatan vaksinasi mobile keliling maupun berbagi kepada sesama ini bisa terus digalakkan. Sebab dalam kegiatan ini Satlantas Polres Tuban ingin berbagi kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Pada hari ini kita melaksanakan kegiatan salah satu program dari Satlantas namanya Simba Vaksin Mobile Tuban atau Vaksin Mobile Satlantas Polres Tuban. Di mana pada hari ini sasaran kita adalah tunawisma yang berada di sekitaran Tuban. Ada di Pantai Bum, nanti ada di Pantai Suri, kita berikan vaksin karena memang sekarang kita sudah memiliki mobil vaksin keliling. Dan hari ini juga ada program yang namanya Netas, Sinergi Polantas, Satlantas Polres Tuban bersama awak media. Di mana Satlantas Polres Tuban bersama awak media Tuban hari ini memberikan tali ASI sembako kepada para tunawisma yang sudah divaksin untuk dalam kegiatan berbagi kepada sesama. Di mana kegiatan ini akan terus digalakkan baik vaksin mobile keliling maupun berbagi kepada bersama. Nanti untuk forum yang diajak bersinergi bisa keliling, bisa awak media, forum bikers dan forum-forum lainnya seperti itu. Sementara itu, salah satu peserta vaksinasi Binti 50 tahun mengungkapkan, vaksinasi ini merupakan vaksinasi yang pertama untuk dirinya bersama beberapa orang yang lain. Dia juga mengaku sangat berterima kasih kepada Satlantas Polres Tuban, sebab selain mendapatkan vaksinasi COVID-19, peserta juga mendapatkan bingkisan berupa sembako. Ini vaksin keberapa, Bu? Satu. Kok baru vaksin sekarang, kenapa, Bu? Ya, dulu kan mau ada, tapi belum dilaksanakan, baru sekarang. Oh, tempatnya jauh gitu ya? Iya. Nah, terus ini mumpung ada keliling gitu ya? Iya, ikut. Ini lagi habis vaksin dapat apa, Bu? Dapat ini. Apa? Sembako. Bingkisan, ya. Dari Tuban, tim liputan Blok Tuban TV mengabarkan.